Maritim. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, berikut ini kami hadirkan informasi cuaca maritim bersama Perakirawan BMKG Eltare Tanah Kupang, Edo Juan Alfian. Selamat pagi Pak Edo, salam sehat. Selamat pagi Kakak. Baik Pak Edo, silakan dengan informasi cuaca maritim hari ini. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk edisi pagi hari ini. Saya Edo Juan Alfian yang bertugas. Selamat pagi para pendengar RRI ND dimanapun Anda berada. Saya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca wilayah perairan NTT yang berlaku pada tanggal 5 November 2024 pukul 8 WITA hingga pukul 20 WITA. Untuk kondisi gelombang untuk wilayah perairan NTT untuk edisi pagi hari ini kami perakirakan dalam kategori rendah untuk seluruh wilayah perairan NTT, di mana ketinggian gelombang berkisar antara 0,25 hingga 1,25 meter. Kemudian untuk keadaan cuacanya sendiri kami perakirakan secara umum cerah berawan dengan angin dominan dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 45 km per jam. Namun tetap harus berhati-hati karena beberapa kondisi angin di wilayah perairan selatan Sumba Sabu cukup kencang sehingga gelombang dapat mencapai 2 kali yang saya sebutkan tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk edisi perakiran cuaca wilayah perairan NTT untuk pagi hari ini. Saya kembalikan ke RRI ND. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edo Juan Alfian. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Baik, selamat pagi.